up guys, balik lagi dengan gue Koi Santuy. Jadi di video kali ini gue mau berbagi settingan Free Fire terbaik ya guys ya, dan gue bakal merekomendasikan untuk kalian, dan gue bakal ngejelasin ya guys tentang sensitivitas, customer UD, dan juga DPI ya guys ya. Ini sorry banget nih guys, gue belum bisa main gameplay nih guys ya, soalnya gue aja ini lagi di luar nih, lagi di kandang ayam nih guys ya. Ini gue takut ayamnya bangun nih. Nah oke guys, jadi sebelum dimulai gue saranin lo untuk subscribe channel gue terlebih dahulu, jangan lupa di like dan komen nih guys ya. Nah oke guys, jadi di sini gue bakal kasih kalian highlight dulu, nanti baru gue jelasin untuk rekomendasi sensitivitas, customer UD, dan juga DPI ya guys ya. Nah oke guys, jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita let's go. Oke
Okay, guys. Jadi di sini gue bakal jelasin untuk yang pertama nih, guys. Jadi di sini kita mulai dari sensitivitas ya, guys ya. Nah, di sini untuk sensitivitas gue saranin kalian harus sudah nyaman, guys. Mulai dari pergerakan jari kalian dan juga pergeseran layar HP kalian, guys. Misalkan kalian udah terbiasa geser layar pelan gitu, yaitu sensitivitas kalian harus licin gitu, guys. Tapi kalau kalian lebih suka geser layar yang cepat, itu sensitivitas kalian harus berat ya, guys ya. Karena yang cepat itu sensitivitasnya pasti berat gitu. Kayak gue gini kan pasti jauh gitu jangkauannya, guys ya. Nah, untuk scope, aduh ini sorry banget nih, guys, ada suara angsa nih. Kan dibilang gue lagi di kandang ayam gitu. Nah, di sini untuk red dot sight scope atau yang lain-lain gue pakai 100 karena scope itu berat ya, guys ya. Jadi gue saranin ke kalian kalau untuk scope itu sensitivitasnya wajib tinggi gitu karena nariknya itu berat gitu. Nah, di sini untuk kontrol ya, kalian ini sesuka kalian, guys. Gue sih ya kayak gini, kesukaan gue ya kayak gini. Nah, di sini gue bakal lanjut ke custom HUD ya, guys ya. Di sini gue pakai ukuran tombol tembak 57. Kenapa? Karena 57 itu udah ukuran normal lah. Itu udah nggak terlalu kegedean, nggak terlalu kekecilan, guys. Dan untuk posisinya di sini gue taruh di di normal ini, dan itu agak ke bawah sedikit, guys. Karena tombol tembak yang ke bawah, yang di bawah itu tuh lebih tinggi rasio buat headsetnya, guys ya. Tapi kadang juga kelewat, guys. Makanya gue rekomendasiin itu agak sedikit menengah, cuma agak ada di bawah juga ya, guys ya. Nah, itu untuk tombol tembak. Di sini untuk tombol loncat dan tombol lainnya ini gue saranin gimana ya? Kalau kalian buat cari konten itu ya, gue saranin sih ada ditransparansiin gitu, guys, biar gambarnya itu enak gitu dilihat. Ini gue sengaja tombol tembak nggak gue transparansiin karena banyak banget yang minta, bang, tombol tembaknya jangan ditransparansiin, bang. Oke nih. Nah, di sini untuk es kepal gue saranin sih emang gue feel gue itu kalau tombol es kepal itu gue nggak transparansi karena ya nggak kelihatan gitu, karena dia kan ada angka, guys. Kalau kita punya es kepal 2 itu kan ada angkanya tuh kelihatan, tapi kalau transparansi nggak ada angkanya, nggak enak gitu. Aduh, ini udah lowbat nih, guys ya. Ini kita lanjut lagi nih. Nih, konten nggak niat, guys. Niat sih niat, cuma gimana ya, ya pokoknya kayak gitulah. Kalau gue itu bikin, kalau gue lagi sibuk kayak gini, guys, soalnya gue lagi banyak banget kesibukan nih, guys ya. Jadi ya gue sempetin buat cari konten, nggak apa-apa. Nah, kayak gitu, guys. Nah, dan untuk DPI nih, guys ya. Jadi kalau gue sih emang dari awal main sampai sekarang itu nggak pakai DPI, guys. Jadi ya wajar aja gitu kalau gue ada salah kata nih, guys ya. Jadi kalau untuk DPI di sini gue rekomendasiin jangan lebih dari atas 500 ya, guys ya. Karena menurut gue itu dari 500 ke atas itu udah parah banget gitu. Dari icon-icon logo yang ada di HP kalian itu udah pada kecil banget ya, guys ya. Dan juga tema-temanya itu juga udah pada mengecil, guys. Mending gue saranin ya 100 deh, berapa, 300 sampai 500 lah, itu udah pas gitu buat HP kalian ya, guys ya. Dan btw gue emang gak pakai DPI, jadi ya gue sorry banget kalau salah-salah gitu. Nah, oke, guys, mungkin kayak gitu aja, guys ya, untuk video kita kali ini gitu, guys. Nih, sorry banget ya, guys ya, banyak banget suara angsa nih. Nah, oke, guys, buat kalian yang belum subscribe, gue saranin untuk subscribe channel gue terlebih dahulu. Jangan lupa di like dan komen ya, guys ya. Nah, oke, guys, gue Koi, see you the next video and keep santuy, bye bye.